Loling Agent. Apa nih mas? Nggak, sotoy aja ini. Jadi seniat itu kayak harus ada orang standby karena di hari H sebelum nanti mulai acaranya ada dekor, terus juga rumah ini kan emang belum dihuni secara seutuhnya ya, jadi AC-nya itu cuma ada di kamar sama di ruang tengah, terlalu kecil, nggak nembak. Jadi kita meng-hire atau nyewa AC standing. Kita nyewa 3. Nah, yang jadi PR adalah listriknya kan besar si AC ini. Jadi dia butuh genset. Gensetnya yang benar-benar genset proper kayak buat syuting-syuting film itu. Yang di depan tadi kan ya. Ah. Jadi yang jadi PR juga adalah akses si kabel dari genset ke AC. Itu juga tuh di PR. Sama satu lagi, kita belum izin sama tetangga. Lupa gue. Barusan sama keamanan. Harus koordinasi sama keamanan. Koordinasi sama tetangga itu perlu. Ya kan? Supaya semuanya berjalan dengan lancar-lancar saja. Penampilan gue dari warna abu, coklat, celana hijau. Bisa mati gak tuh kamera? Anak ngantuk banget lagi ya. Demi adik Ruti ini ulang tahun di bulan puasa. Tapi gimana konsepnya biar tetap bisa kayak dirayakan? Jadilah begini. Oh besar ternyata mainan. Karpetnya Farang Karpet, Baba, I love you. Terima kasih banyak. Alhamdulillah belum bisa ditempatin, tapi at least bisa dipakai untuk kalau ada acara. Insya Allah nanti kalau ada pengajian keluarga di sini juga. Insya Allah kalau ada yang butuh studio mau sewa, ada, kita punya ruangan studio mini. Sekedar foto katalog doang. Lumayan. 8 jam aku buka tarif 10 juta. Kenapa mahal? Karena buat bantu aku bayar KPR. Ini temanya apa, Bu? Temanya black. Itu dekorasinya, Mas. Ada. Ini mah yang lagi standby, yang ready aja, ready stock. Oh, yang ready. Wah, kita ordernya H-1. Keluarga kita tuh nggak pernah belajar dari kesalahan. Kita selalu roro jonggrang begini, nggak boleh. Kalau emang kayak punya hajat atau apa segala macam, itu lakukan dari beberapa minggu sebelumnya. Betul. Nah ini jangan hamin satu. Yang ini ordernya? Hamin satu. Gue beli demi tamu-tamu biar nggak bosan bapak-bapaknya itu. Gue beli ini apa namanya, meja pingpong. Di rumah, masa cuma makan doang? Masa gak ngapa-ngapain? Kalau gitu adek mau ke mall aja, gitu katanya. Mau beliin apa tuh? Mainan dong, mainannya. Mainannya, ayo. Mana? Kata kemarin 5, belinya 5. Mana? Mana coba? Mana? Uti, cucu opa yang opa sayangin,
sayangnya opa. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun ya, yang kelima. Selamat ulang tahun, happy birthday. Happy birthday, adek Uti yang cantik. Semoga Uti tambah sehat. Sayang sama ibu, nama papa. Semoga adek Uti sehat, jadi anak yang soleh dan pintar. Aku jadi anak yang soleh, takwa pada Allah, berbakti pada orang tua nanti kalau besar. Udah ada kue Blackpink buat adek Uti ya. Dari siapa? Bukan dari gue, tapi dari mamanya. Konsepnya Blackpink ya. Tapi pakai baju batik. Ini ya. Gimana konsepnya? Karena kan coba? Ini syariah. Kebetulan bulan suci Ramadan. Bukan, ini kan konteksnya gue udah bilang ada buka puasa sama tarawih bareng. Enggak sih. Ini nomor sekian lah ya. Gitu. Enggak sih. Kebetulan pas bareng aja. Enggak, tapi sebenarnya jawaban yang benarnya adalah kita baru dapat aja baju ini berempat. Endorse. 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 Dari muda official. Tadi kata enggak tapi endorse. Lagi ini dulu yang ini endorse. Ini juga endorse. Gimana ya. Caranya? Enggak, ini mah terlepas dari endorse atau bukan endorse ya. Iya. Tapi yang lain daripada yang lain, biar enggak mainstream, biar enggak gitu-gitu aja. Ini lucu nih. Kita menemukan ini itu dari My Dream Goodies. Loh, kok lucu ya? Nah, ini pas kita nyobain mau order, ternyata dikasih. Udah itu mah rezeki anak soleh ya. Terima kasih buat My Dream Goodies. Jadi buat temen-temen yang pengen bikin hampers, mau bikin goodie bag, langsung aja deh cobain ke My Dream Goodies. Geng saya biasa, ya kan? Geng ibu-ibu. Kita sebut aja ini MJFC. Kalau saya dikasih kepanjangannya ya, saya takut saya malu. Ada ibu Amin, aka Ebelica, ada ibu Ata, ada ibu Rara. Datang kan geng kita tuh disinyalir akan jadi 20. Oh, banyak. Tiga ya orang. Ini bukan geng, ini saya. Makasih. Dah sini Bu Jajan ya. Nanti buat jajan, terima kasih. Masuk ke rumahnya. Enak aja main masuk-masukin ke kantong. Ini punyanya Ade Uti. Ya iya, kan ibunya yang kontrol tuh. Oh, bener kan? Masuk kantong emaknya. Curiga gak masuk ke tempatnya. Anaknya sih milik saya. Buat bayar biaya ulang tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, awal-awal mula-mula kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terima kasih yang sebanyak-banyaknya sudah menyempatkan waktunya di tengah-tengah haus dan lapar ya, bulan Ramadan menahan puasa, udah nyempetin di ulang tahunnya Ade Uti yang keberapa deh? Kelima. Tidak lain tidak bukan sebenarnya mau minta doanya biar Uti jadi personilnya Blackpink. Jadi anak soleha. Jadi anak soleha. Jadi sekalian nanti juga buka puasa bareng. Nanti ada doa juga. Habis buka puasa bareng nanti kita tarawih bareng. Kita mungkin berdoa dulu buat Ade Uti dan doanya mungkin boleh dengan Pak Jalal dibantu pimpin doa untuk Ade Uti yang lagi ulang tahun. Pak Jalal, silakan Pak Jalal. Dijadikan oleh Allah anak yang solehah, anak yang berbakti kepada ibu bapaknya, kepada kakek neneknya, guna bagi masyarakat, nusa, bangsa dan agama. Amin. Happy birthday.
alhamdulillah acara syukuran ulang tahunnya Ade Uti gajem bae. Nah, terus udah gitu. Ya gajem bae. Menurut aku enak sih makanannya. Iya betul. Udah, terima kasih ya buat sobat-sobat Pinusina. Ini kita bukan maksudnya ria, merayakan gitu. Jatuh-jatuhnya cuma syukuran sekali lagi, udah gitu sekaligus ngumpul bareng, buka puasa dan juga tarawih bareng. Udah gitu aja ya. Enggak, aku sih emang mau ria, maksudnya aku mau nunjukin aja kalau sekarang aku punya pertemanan gitu. Astagfirullah aja gak boleh begitu. Kurang lebih habis kayak 250 juta lah kita bikin acara ini. Genset, itu bouncy, makanan, karpet. Makanan ini yang... lu tahu permadaninya harganya berapa sewa? Berapa? Nol, endorse. Terima kasih pokoknya buat Bapak para karpet, I love you. Para karpet yang meminjamkan karpet-karpet ini. Terima kasih buat Hans Planner dan Hans Decoration untuk dekor kece-nya Ade Uti. Terima kasih buat Askar Fotografi buat foto-foto kece-nya. Terima kasih buat Cemilan Ruby yang selalu standby. Ini Cemilan Ruby juga ini proyek-proyek Roro Jombrang sanggup. Luar biasa. Hamin satu sanggup. Terus terima kasih juga buat Ibu Ipo, Bunda Morin, Cek Ipan. Itu hasil dapur keluarga yang masakin semua ini. Pokoknya benar-benar terima kasih. Terima kasih buat Teh Mineral juga sama Teh Pucuk. Tapi saya beli sendiri sih kalau itu. Jangan disebutin, nggak masuk dia iklannya. Tapi kan Teh Mineral suka kasih kita. Oh iya benar. Tapi akhir kata kita cuma minta doanya buat teman-teman semua yang lagi nonton sekarang Kinos Gina YouTube channel. Doain buat Uti, Uta juga jadi anak yang soleh dan soleha, beriman, terus juga jadi mandiri, berprestasi, jadi anak pintar, sehat, jasmani dan rohaninya berguna bermanfaat untuk keluarga dan juga orang. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan. Kado dari mamanya Baran. Yuk kita amuksin. Alah, dapat kado lagi adek. Ini ada boneka. Lucu banget. Nah, ini adalah ininya. Oh, ini surat. Baik, bunda ya. Itu Uti sayang dari Baran dan Tante Dita nih harusnya. Nih, semoga adek dengar dulu dong. Semoga adek Uti sehat terus. Amin. Makin pinter. Makin cantik, jadi anak soleha yang bisa doain ibun papa, amin. Terima kasih, Mbak Dita. Mana? Uti punya piring mangkok. Aduh, lucu gila banget. Nah, aku juga punya garpu, sendok. Nah, itu ini bonekanya. Halo, aku namanya Kelinci Papa. Nggak kelihatan tadi ininya, coba aku punya apa? Aku punya mangkok. Gelas. Sendok dan garpu. Nah sekarang ini juga ada boneka kelinci-nya ada talinya bisa begini. Dia bisa terbang ternyata ini untuk terbangnya. Terbang. 10 hours later. Oh ini ada tambahan kado ya. Dari kemarin udah unboxing kado-kadonya. Sekarang dapat kado lagi. Papanya Sabtu ulang tahun juga. Syakir mau ulang tahunnya kemarin sebelum puasa. Wow, gemes amat glitter-glitter. Wah, itu mah kesukaan Ade Uti. Ini buat apa? Cucu. Bilang dulu dong sini. Terima kasih Tante Putri. Gimana? Alah, dikasih sarangnya lagi.